Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Gadgetology. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang cara menghapus akun WhatsApp secara permanen untuk 2021. Nah, sebelum ke tutorialnya, kita ke intronya dulu. Let's go! Yap, itu sudah selesai. Nah, jika kamu tidak ingin menggunakan WhatsApp lagi, maka kamu bisa menghapus akun WhatsApp tersebut secara permanen atau selamanya. Ada 3 hal yang harus kamu tahu jika kamu melakukan hapus akun WhatsApp. Yang pertama, seluruh riwayat chat akan hilang atau terhapus. Kedua, kamu akan keluar dari semua grup WhatsApp. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, cadangan atau backup WhatsApp di Google Drive juga akan terhapus. Jadi misalnya kamu mencadangkan chat, nah itu akan terhapus ya teman-teman ya, serta video, foto, dan lain-lain. Nah, di dalam video ini Gadgetology akan berikan panduan cara menghapus akun WhatsApp secara permanen. Nah, sebelum ke pembahasan, silakan klik tombol like, komentar, dan subscribe, dan jangan lupa untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik di setiap harinya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke layar HP-nya. Let's go. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita udah masuk di layar HP-nya, dan di sini kita langsung aja buka aplikasi WhatsApp. Oke, kita buka aplikasi WhatsApp di HP-ku. Nah, maka kita akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita pencet pada titik 3 vertikal yang ada di pojok kanan atas, sebelahnya pencarian. Nah, di sini ada 5 pilihan ya. Kalian pilih yang paling bawah, yaitu fitur setelan atau pengaturan. Setelah itu ada pilihan lagi, ada akun, chat, notifikasi, dan lain-lain. Kalian pilih yang paling atas ya, yaitu fitur akun. Nah, setelah itu ada pilihan lagi, kalian pilih yang paling bawah, yaitu hapus akun saya. Nah, setelah itu maka akan ada pengingatan juga, kalau misalnya menghapus akan menghapus riwayat chat, menghapus semua, mengeluarkan semua grup, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Nah, silakan kalian masukkan nomor HP kalian ya teman-teman ya. Untuk apa sih? Untuk mengonfirmasi kode negara yang dimasukkan ya teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, jika sudah dimasukkan nomor teleponnya, kalian tinggal pilih yang kotakan merah, yaitu bertulisan hapus akun saya. Nah, secara otomatis akun kalian akan terhapus secara permanen ya teman-teman ya. Caranya gampang banget, tinggal pencet kotakan merah yang bertulisan hapus akun saya, seperti itu ya teman-teman ya. Gampang banget, silahkan dipraktikkan di HP-mu masing-masing ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke outro ya. Let's go. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk video kali ini, cara menghapus akun WhatsApp secara permanen untuk 2021. Nah, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Dan jika ada pertanyaan, langsung aja di kolom komentar. Saya Ferry Pradana dari Gadgetology, ditunggu video selanjutnya. Bye.